Timnas Malaysia melangsungkan laga perdana Piala AFF 2022 dengan menghadapi Myanmar pukul 16.30 waktu setempat. Malaysia yang statusnya diunggulkan untuk meraih kemenangan langsung tancap gas di awal-awal laga. Beberapa peluang pun diciptakan. Myanmar pun tidak tinggal diam, beberapa kali mampu membuat pertahanan Malaysia kocar-kacir. Kedua kesebelasan saling adu serang memasuki paruh babak pertama. Malaysia terus berupaya untuk menciptakan gol, sedangkan Myanmar mencoba terus melakukan serangan balik. Namun hingga turun minum tidak ada gol tercipta.